Raiders, balik lagi tentunya di Raiders Show. Masih bersama gue ini ya. Dan gue Leon. Dan kita sepertinya sudah masih setengah jam lagi. Dan kita bakal rekap, tadi kita udah ngasih banyak info buat lo semua Webinars dan juga musik video yang keren banget. Ya. Kenapa? Kenapa? Gue pengen, gak pengen ini nih, gak pengen selesai sebenarnya. Oh gak pengen, masih pengen denger lagu. Iya dong, kita masih pengen denger lagu tentunya ya Binners ya. Dan nanti kita bakal ada quiz ya Binners ya. Oh. Apaan tuh? Hah? Apaan sih? Tenang, jangan panik. Iya gue masih baru, gue apaan sih? Buat Binners juga jangan panik ya, karena itu adalah waktunya kita untuk Guest of the Week minggu guest ini. Guest of the Week. Iya. Yuk langsung kita samperin guest kita. Yo. Yo. Halo, Fon. Halo, Fon. Halo, apa kabar? Apa kabar? Halo, apa kabar? Halo. Gimana? Apa kabar? Baik. Dingin ya? Adem kan? Nah, dingin-dingin adem, dingin enak lah. Kamu adem di luar. Ya? Nah, Fok nih lagi sibuk apa nih akhir-akhir? Tunggu, sebelum tanya-tanya, kenalin dulu dong personilnya. Oh iya. Ya ampun. Oh, iya. Tunggu, mulai dari bagaimana nih personilnya? Vokalis dulu dong. Vokalisnya. Hai, aku Lani. Next. Saya Ones. Saya Jami. Saya Veto. Veto. Nah ini para persoalan dari Volt ya. Sekarang nih lagi sibuk apa nih? Ini sekarang baru keluarin single kedua, judulnya Indah. Jadi lagi Indah. Promo ini. Tuh. Lagi promo. Promo. Wey. Single pertamanya apa? Fata Morgana. Nah, Volt sendiri kalau boleh diceritain sedikit nih single sedikit yang lagi promo nih menceritakan tentang apa? Boleh, lagu ini tentang universal love ya. Jadi ini lagu cinta lah, tapi bukan cuma untuk kekasih atau pacar, tapi juga bisa untuk orang tua atau anak atau sahabat, siapa aja. Orang yang kita cintai, yang orang kita kasih bisa, ya. Bisa juga buat host gitu. Nah, terus boleh diceritain sedikit enggak? Yang ciptain lagu ini siapa? Yang bikin liriknya, nadanya. Mas Jami. Woi, aplaus dong. Penasaran nih sebenarnya sebelum kita ngomong lebih jauh dan dengerin Volt perform, gimana ceritanya Volt terbentuk seperti apa sih? Kenapa bisa pada ngumpul nih berempat? Dari Mas Veto nih lebih paham kalau lebih penjelasannya lebih ini nih Mas Veto. Lebih paham apa ya? Volt tadinya sorry kena deh gue. Volt tadinya ber nyala. Masuk kok. Volt tadinya project solonya Lani, terus dari solo itu jadi duet, jadi duet itu akhirnya si Jami coba bentuk duet ini jadi trio. Kebetulan aku kenal Jami udah sekitar 2 tahun yang lalu, Jami masukin aku di Volts, kita ngejam untuk formasi pertama itu rilis sempat formasi bertiga karena Jami masih terikat dengan manajemen lain. Gitu. Pas bebas dari di single penjara, keduanya, keduanya dia udah bebas dari penjara. Akhirnya jadi kita langsung kita tangkap. Langsung kita culik. Langsung dibebasin diculik, atau bebas sendiri nih? Langsung jadi kabur sendiri ya. Oke, sekarang kita mungkin pengen pada penasaran ya Binners ya, pengen lihat performnya Volt seperti apa. Ya, langsung aja ya. Volt. Katakan jujur dari hati, apakah ku berarti dalam hidupmu? Sudahi hubungan ini, kau sudah bosan dan ingin ku pergi. Cabut juga sih sayang palsumu, aku bisa hidup tanpamu. Aku ingin hidup ini lebih berarti, takkan pernah aku menyerah karenamu.
sakit hati ini pasti terobati. Pergi tak akan kembali, sakit hati ini pasti terobati. Bujuk kasih sayang palsumu, aku bisa hidup tanpamu. Aku ingin hidup ini lebih berarti. Takkan pernah aku menyerah, takkan pernah aku berhenti. Aku ingin hidup ini dan mengejar mimpi. Takkan pernah aku menyerah karenamu. Oke, untuk winners dan juga followers kita yang lagi nonton, kita langsung aja single pertama kita, judulnya kalian pasti tahu, Fata Morgana. Ajar. Ruangan yang dingin banget, langsung panas. Langsung panas.
panas. Nah tadi kan bawain single Fata Morgana. Ya. Ceritanya tentang apa nih? Mungkin dari Lani nih. Kalau Fata Morgana itu ceritanya tentang Fata Morgana itu ceritanya tentang harapan palsu ya. PHP, harapan palsu. Jadi sebenarnya itu ada pesannya di lagu itu. Sebenarnya jadi kita jangan ngelihat orang dari luarnya aja, jangan cuman percaya sama omongan manisnya dia. Di belakangnya kita nggak tahu seperti apa. Cuman di situ kita mengemasnya dengan apa temanya cinta. Tapi sebenarnya kalau di refrennya itu sebenarnya luas sih untuk apa aja gitu. Jadi mendalam banget gitu ya. Iya, buat itu politik dan apa segala macam cinta bisa masuk, ya? Masuk semua. Masuk bisa, semuanya. Bisa. Nih masa ini iseng banget nih kayaknya. Emang juga gitu. Nih. Ini dia enggak pernah lihat kamera kayak gini. Enggak pernah lihat kamera sebelumnya jadi kayak gini. Sebelumnya sih pengen jadi pelawak tuh. Oh gitu. Enggak sampean. Enggak jadi, ya udah dipaksa jadi gitaris. Nah, terus pertama kali perform nih di mana? Folk. Pertama kali perform di salah satu TV swasta. Pas launching ini ya. Pas launching. Oh iya. Kita ada pre-launching sebenarnya. Itu di mana sih? Di museum apa ya? Gom. Gallery of Music ya? Iya. Itu pre-launching kita dan itu acara indie waktu itu. Iya. Dan gak nyangka mereka belum tahu kita sama sekali tapi itu heboh banget deh. Ada di YouTube kok kalau mau lihat di sini. Emang gokil banget. Aku lagi nyanyi terus di video ada yang scream. Keren banget, growl gitu ya. Nah terus Volt kira-kira nih rencana kedepannya mau bikin album atau single berikutnya? Semuanya pasti pengen bikin kita album. Kita masih promosi single kedua dulu karena ini kebetulan yang belum tahu juga single kedua kita featuring sama Kevin. Aprilio, produser kita. Sekaligus bos label kita juga, Aprilio Kingdom. Jadi masih fokus di single kedua dulu ya. Kedepannya mudah-mudahan bisa bikin album, cuman masih ya di single kedua dulu lah kita mau ini. Didoakan. Amin. Ya. Nah kira-kira dari personil dari Volt gitu mungkin ada panggung yang kalian impikan pengen manggung di sini gitu. Cita-cita. Mungkin dari Lani pengen manggung di mana gitu? Di ini nih. Di depan Venus bikin panggung gede. Jadi yang tadi di depan. Kayaknya keren. Depan Venus ya. Diundang dong makanya. Nanti kita kabarin kalau misalnya memang pasti, ada panggung besar di Indonesia. Yang pasti ada cita-cita untuk go internasional ya. Pasti. Intinya sih kita pengen manggung di mana aja, yang penting kita bisa menghibur semuanya. Dan sebenarnya single pertama kita udah bahasa Inggrisnya udah keluar di Sydney, Australia. Keren banget. Gila. Udah keren. Langkah awal menuju internasional. Nah, tadi udah ada pertanda itu. Apa tuh? Pertanda kuis. Kuis. Kuis ya kan. Nah. Udah ya. Nah, kuis minggu kemarin kita udah kuis. Nah, kita mau lihat nih pemenangnya siapa? Ya, langsung aja. Ditampilkan pemenangnya. Selamat buat Stephanie Sukandar ya, voucher mie Susi Miabi. Nah langsung aja kita ke pertanyaan. Susi Miabi. Tadi makannya bareng kita nggak? Bisa kalau mau. itu bisa dibicarakan. Ya. Itu bisa kita omongin di belakang nanti. Nah. Langsung aja kita lihat pertanyaan kuis untuk minggu ini. Nah, tolong Lani bacain dong pertanyaan kuisnya. Berasal dari negara manakah band Phoenix? Caranya buat Beaners nih kalau misalnya yang udah tahu jawabannya. Caranya, ya kan? Gimana? Langsung aja nih, nama lengkap spasi jawaban spasi hashtag quiz Radio Net Show. Kirim ke Twitter kita, mention aja di @RadioNetShow. Dan minggu depan akan diumumin siapa yang menang. Ya. Jadi siapa cepat dia dapat ya Beaners ya. Nah ulangi lagi nih pertanyaannya. Sekali lagi. Berasal dari negara manakah band Phoenix? Nah caranya bisa nama spasi. Coba mungkin nama lengkap spasi, jawaban spasi, hashtag quiz Radio Net Show. Kirim jawaban ke
at Redinote Show. Tentunya. Dikasih itu dia. Dikasih clue-nya dong, kasih clue-nya enggak? Sebelah kasih. Probolinggo tuh kayaknya. Beners bisa lihat aja gitu ya, tadi kita udah share-share informasi, share pokoknya ada di situ deh, tadi kita udah bacain. Macem-macem. Nah mungkin Volts bisa promosi nih buat Beners semuanya ya, bisa dipromosiin. Kan waktu dan tempat saya persilakan. Siapa? Apa ya, yang mau tahu tentang Volts bisa di Twitter kita @volts_band yang ada di sini. Tuh, ada di sini. Ada di sini. Itu juga terus tuh yang Twitter pojok kita tuh sendiri-sendiri ya. Terus juga ini Volts. Terus juga ada YouTube Volts Indonesia dan Facebook volts.band dan juga Instagram kita Volts Indonesia. Iya. Tapi Twitter itu paling lengkap dan paling up to date ya. Up to date. Jadi Twitter dong. Ya, Beners jangan lupa ya nonton. Lihat video klipnya. Lihat di YouTube ya kan, follow Twitternya, like fanpage-nya. Semuanya. Komplit. Oke, nah Beners semuanya sekarang tak terasa kita tak sudah terasa mau berada di penghujung acara. Nah, kita mau say thanks ya, say thanks untuk Beners tentunya yang udah meluangkan waktunya untuk 2 jam nonton Radio Net Show kita. Dan juga thanks buat Rubilisius untuk wardrobe. Buat Slevan. Dan juga thanks buat Purbasari yang udah bikin kita cantik dan ganteng ya. Dan juga thanks buat spesial buat Volts. Tentu saja spesial buat Volts yang udah perform hari ini. Thank you Binos TV. Oke, mungkin Beners penasaran untuk perform Volts selanjutnya langsung aja. Langsung aja. Ini dia. Volts. Oke, ini single kedua dari kita. Indah kaulah hidupku, indah aku milikmu. Ku akan selalu menjagamu, ku rela mati untukmu. Tuhan menciptakanku untuk mencintaimu. Hanya dirimu yang mampu menghidupkanku. Indah kaulah nyawaku, indah kaulah nafasku. Jangan pernah tinggalkan aku, jangan mencintaimu. Hanya dirimu yang mampu menghidupkanku. Untuk mencintai.
Okay, itu single kedua kita, judulnya Indah. Sekarang kita mau bilang thank you banget Binners dan juga followers kita yang sudah nonton hari ini. Dan thank you lagi Binners TV. Ya, ini lagu terakhir dari Volts, dari sang produser ya. Ini kita versi sendiri ya, jadi yang kuinginkan. Sepenuhnya sendiri, aku kan selalu ada di sini. Mengapa, oh mengapa dirimu penuh dengan rasa bimbang? Enggak perlu kau pergi untuk mencari arti cinta. Aku sendiri di sini menunggu, aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap, berlari untuk mengajar dirimu dalam menggapai semua impiku. Semoga kau kan tetap jadi apa yang ku inginkan. Mengapa, oh mengapa dirimu penuh dengan rasa bimbang? Tak perlu kau pergi untuk mencari arti cinta. Aku sendiri di sini menunggu, aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap, berlari untuk mengajar dirimu dalam menggapai semua impiku. Semoga kau kan tetap jadi apa yang ku ingin. Jangan pernah berubah, ingat janjimu. Jangan pernah menghilang dari hatiku. Aku sendiri di sini menunggu, aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap. Aku sendiri di sini menunggu, aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap. Aku sendiri di sini menunggu, aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap. Aku sendiri di sini menunggu, aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap, berlari untuk mengajar dirimu dalam menggapai semua impiku. Semoga kau kan tetap